Sunda ngapak, ora papa. Ora ngapak, ora kepena. Hai hai hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sore, dan malam. Semangat pagi teman-teman. Apa kabar hari ini? Semoga sehat dan bahagia selalu ya. Masih ingat nggak teman-teman sama konten aku yang Pamsi Mas? Nah, ini udah mau bulan November ya. Nanti di bulan November harus udah jadi nih. Dan ini pembangunannya udah mulai mau selesai. Nah, ini sumber mata airnya tuh ditutup sama bangunan permanen ya. Tapi sebelum ditutup seperti ini, dilakukan studi kelayakan dulu nih. Ini sedang dilakukan pengambilan sampel air, nanti dibawa ke laborat ya. Ini yang ambil itu dari dinas kesehatan. Dan ini nanti airnya dialirkan dari pralon ini ya. Ini belum finish ya, jadi baru dibangun dan airnya bagaimana nanti juga kita cek dulu nih, karena di sini kan ada dua mata air dan dua sumber mata air, dan ini sumber mata air yang satunya itu nggak ditutup ya, jadi digunakan buat masyarakat sekitar, tapi tetap dicek nih. Kita kuras sumber mata air yang enggak dipakai buat Pamsi Mas. Kalau dia dikuras gimana nih sumber mata air yang mau dipakai sama Pamsi Mas? Apakah tetap stabil atau berkurang debitnya gitu? Berkurang airnya yang keluar kayak gitu. Berarti kan dia terpengaruh oleh sumber mata air lainnya, satunya lagi. Dan ternyata waktu sumber mata air yang gak ditutup itu terkuras, sumber mata air yang buat Pamsi Mas tidak berpengaruh. Jadi bagus nih artinya, seperti itu. Nah teman-teman bisa lihat ini airnya kan kotor, keruh ya, berarti sudah dangkal di sananya. Dan ini keluarnya masih bersih dan masih tetap besar ya, jadi dia tidak terpengaruh oleh sumber mata air yang sebelahnya. Dan ini tuh cuma satu yang ditutup, yang sebelah timurnya tidak ditutup, untuk masyarakat bisa mandi di situ, bisa tetap beraktivitas, tidak mempengaruhi kegiatan masyarakat. Jadi warga sekitar masih bisa mandi dan cuci baju di situ, seperti itu. Nah, demikian tadi kabar terbaru dari kegiatan KKM desa kami dalam pengadaan air minum dan sanitasi untuk masyarakat atau Pamsi Mas. Semoga Pamsi Mas ini bermanfaat untuk masyarakat kami.
masyarakat sekitar ya. Dan semoga video ini bermanfaat juga buat teman-teman yang sedang membutuhkan. Monggo di-share untuk teman-teman, siapa tahu bermanfaat untuk teman yang lainnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya. Terima kasih sudah mengikuti video kami. Jangan lupa ikuti kami di next video. Assalamualaikum. Dadah.